Ini Doni. Doni adalah seorang ojek online. Akhir-akhir ini Doni sepi orderan dan Doni butuh income tambahan. Doni diajak temannya mengikuti investasi online. Doni pun mencoba mengikuti investasi tersebut. Tapi ternyata investasi yang diikuti Doni adalah investasi bodong. Akhirnya Doni kehilangan semua tabungannya. Doni pun menjadi bingung, mau terima orderan bingung, lagi makan bingung, bahkan diajak ngobrol juga bingung. Jangan jadi seperti Doni. Salah satu kunci utama investasi adalah menemukan mentor yang tepat dan investasi yang legal. Makanya belajar di ulifacademy.com agar kamu tahu bedanya investasi bodong dan legal secara syariah.